Hai, jumpa lagi kita di channel saya Mega Majang Rai. Ini hari saya akan memasak daging ya. Ini saya belum tahu pasti, mungkin lembu ataupun kambing lah guys ya. Kita akan potong dia guys ya. Oke guys, kita akan potong daging kita kecil-kecil guys ya. Kita potong kecil-kecil. Ya ada nanti senang untuk kita masak kicap lah guys ya. Ini masakan kicap guys ya. Kita ada dia sampel saja nih guys ya. Kepada anda semua sampel saja masakan saya nih. Ya, ini masakan kicap ya guys. Masakan kicap memang agak sampel lah ya. Oke guys, ini daging kita dah sirang-sirang tadi guys ya. Sirang potong-potong kecil ya. Kita ada rempah dia. Ini rempah dia. Kita menggunakan cili, bawang putih, bawang merah sama serai ya. Oke guys, kita panaskan api kita dulu. Ada periuk kita dulu guys ya. Kita hidupkan gas ya guys. Guys, kuali kita periuk kita sudah panas, kita masukkan minyak guys ya. Oke, minyak secukupnya guys ya. Minyak secukupnya. Kita tunggu minyak panas baru kita masukkan rempah-rempah kita tadi guys ya. Oke guys, minyak kita sudah panas, kita masuk ke rempah kita tadi guys ya. Kita sekali masuklah guys ya. Masuk sekali masuk ya sampai pecah minyak itu kita kacau ya sampai pecah minyak lah guys ya. Kita kacau, wah harum dia dah naik guys, baru buang dia dah naik. Ini memang sedap lah masakan nih. Ini mesti 2 pinggan 3 pinggan nanti guys. Ini kita masakin kicap lah guys ya. Kita tunggu kita punya rempah masak baru kita masukkan daging kita tadi guys ya. Okay, nampaknya kita pun dah pecah minyak, harum dah naik, makin wangi. Kita masukkan daging kita tadi guys ya. Kacau dia daging kita ni seperti dengan rempah kita tadi guys ya. Kita kacau ke kiri, ke kanan, ke atas, jangan sampai periuk kita terbalik lah guys ya. Agak seru-seru sikit ya. Kalau macam ni dia dah sebati lah ya. Jadinya daging-daging kita dah sebati dengan rempah-rempah kita. Kita tunggu lebih kurang macam mendidih lah nanti ya. Baru kita masukkan air dia nanti guys ya. Okay guys, kalau dah macam ni kita boleh masukkan air lah guys ya. Dia dah mendidih. Kita masukkan air. Kita kasih lebih air lah. Pasal kalau nak masak daging tu kena kira lebih lama lah guys ya. Biar ada daging kita boleh lembut ya. Kita masukkan air ya. Kalau nak lembut yang kasih banyak air sikit ya. Biar ada kicap dia nanti kalau dah macam cukup rasa air dia yang lebih kurang separuh air lah ya, nanti separuh dari kita punya periuk baru kita masukkan kicap dia nanti guys ya. Sekarang ni kita nunggu lebih kurang setengah jam lah ya, supaya daging kita ni akan lembut untuk kita makan nanti guys ya. Pasal daging memang orang pun tahu daging memang keras lah ya, memang susah mau kalau masak terus makan memang susah sikit lah. Kita kena proses untuk melembutkan dia dulu guys ya. Kita kasih air lebih, nanti dia dah macam kering-kering lagi, baru kita masukkan kicap dia nanti guys ya. Baru daging kita lembut,
kita baru enak makan dah guys ya, baru kenyang. Dua pinggan tiga pinggan memang habis nanti guys ya. Kita tunggu, kita kasih tutup dulu lah guys ya. Ya dia mendidih, sampai dia mendidih sampai ini turun lah guys ya. Oke okay, guys, kita tengok dulu guys ya. Sikit lagi kita akan taruh kicap lah guys ya. Nih, sedikit lagi ya. Sedikit lagi dia kering, air dia turun. Kita akan masukkan kicap ya. Oke okay, guys, sekarang ni dia dah okay lah ya, air dia pun dah turun. Kita pun dah boleh nampak daging dia. Kita masukkan presa kita dulu, iaitu Ajinomoto secukur rasa lah guys ya. Garam khusus cukup rasa. Kita tambahkan lagi kari lah ya, kari Maggi ya, untuk rasa dia, bau dia lah ya. Cukup rasa juga. Kicap dia nanti lah ya, kita kasih larut dulu semua perasaan tadi guys ya. Kita boleh tahan bau dia guys ya, enak guys ya, ini baru mantap guys ya. Oke, lalu kita masukkan kicap kita ya, saya gunakan kicap manis guys ya. Kicap secukup dia ya, cukup rasa juga kicap. Pas aku ni dah nak habis, aku kasih habis lah ya. Okay. Kita tunggu lah ya, tunggu lebih kurang 5 minit ataupun 10 minit macam tu, baru dia betul-betul masak lah ya. Nanti kita tambah lah guys ya. Oke, okay, rasa dah cukup. Cuma kicap dia kurang, saya tambahkan kicap sikit lagi guys ya. Kicap masin. Sorry guys, kicap manis ya. Kita tambahkan sikit lagi ya. Ini dah okey lah dah. Wow dia guys, memang enak guys. Tak boleh tahan lagi ni menunggu dia guys. Ya. Yeah. Kari dia pun tak kari lah guys ya, memang rasa dia memang cun ya, memang mantap. Rugi kalau tak cuba guys ya. Oke, kalau dah macam ni, kita ni dah kira masak lah guys ya. Kita matikan gas kita guys ya.
Okay, guys, ini hasil dari tadi, guys, ya. Nah, daging kicap campur kari, ya, kari Maggi, ya. Tekan dia video saya pada hari ini, guys, ya. Jangan lupa like, komen di channel saya, guys, ya. Jumpa lagi kita di next video, guys. Sekian, terima kasih, guys.